Bella, Bella. Tanen-tanen, kok panen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Kembali lagi di channel saya, Kabar Sapi ya. Hari ini Jumat tanggal 21 Januari 2022. Ya. Kita coba nanya harga yang terbaru untuk jenis sapi betina ya, jenis PO ya, bakalan atau doro. Kita coba nanya ya harga yang terbaru ya. Hari ini saya ada di Pasar Sapi Jatirogo, teman-teman. Ya, sudah lama saya tidak review untuk jenis PO betina ya, doro atau bakalan. Ini ada cukup banyak. Pinten Mas? Mas Bro, pinten iki Amit? 10. 10 luweh. Seperti ini ya. 10 luweh atau 10 juta lebih, teman-teman, katanya Mas yang megang ya. Jenis PO. Ini kalau umur kisaran nyampe 8 bulan, teman-teman, seperti ini ya. Belum ada 1 tahun. 8 sampai 9 bulan seperti itu. Jenis PO ya. Bakalan. Ya, seperti ini. Oke, okay, siap. Kita lanjut lagi, teman-teman ya. Nah, ini ada cukup bagus, teman-teman. Masih 10 luweh. 10 luweh ya, seperti ini. 10 luweh atau 10 juta lebih, teman-teman ya. Jenis PO betina ya, bakalan hampir mendekati doro. Kalau umur kisaran 9 sampai 10 bulan. Seperti ini, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Cukup bagus, teman-teman, yang ini ya. Kita lanjut lagi di sebelahnya. Di sebelahnya masih Amit terkipit ini. Oke, Bos. Nggih. 95 atau 9.500, teman-teman ya. PO betina seperti ini iki lho umur ono 10 bulan iki. Terus 10 bulan nggih. Nggih, siap. 9.500 harga masih nego ya. Dapat PO betina ya, atau bakalan hampir mendekati doro untuk umur kisaran 10 bulan seperti ini. Untuk tinggi nyampe 125 ada. Ya, 125. Mantap, teman-teman, ini ya. Masuk. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. 10 luweh iki piro pae? 95. 95 yang ini atau 9.500, teman-teman ya. Umur hampir sama, kisaran 10 sampai 11 bulan. Ya, 9.500 lah iki. 10 luweh. Membot iki, teman-teman. Semok yang ini 10 juta lebih yang sebelah kiri ini, teman-teman. Untuk umur sama ya. Kisaran 10 sampai 11 bulan. Untuk tinggi 125 ada. Yang ini, teman-teman ya, 10 juta lebih ya. Towable memang untuk badannya, teman-teman ya. Towable. Umur tulangan kaki memang seperti ini, teman-teman, jenis PO ya.
beda dengan jenis lemosin ya, lebih kekar lemosin. Untuk tulang kaki mengikuti pertumbuhannya nanti ya. Kita lanjut lagi. Kondisi pasar sapi Jatirogo teman-teman ya, Romawi hari ini. Romawi karena cuaca cerah juga ya. Ini sudah laku teman-teman ya. Lah iki songo punjul atau 9 juta lebih teman-teman ya. Untuk usia kisaran 10 sampai 11 bulan. Hampir mendekati doroh teman-teman yang ini ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut di pitu punjul. Nah, yang ini pitu punjul atau 7 juta lebih teman-teman ya. Yang ini. Lagi ada tebel, Pak. Pinten Pak ini, Pak? Wolu luweh atau 8 juta lebih teman-teman yang ini ya. Bagus teman-teman ini. Untuk umur kisaran 8 bulan yang ini ya, wolu luweh atau 8 juta lebih. Nah ini Pak yang punya teman-teman. Nah ini juga cukup bagus nih. Pai, lain lagi pinter lagi. Podo ya, 8 juta lebih teman-teman yang ini ya. Harga sama. Oke lanjut. Ini pas jalan teman-teman ya, untuk tempatnya jenis PO betina atau bakalan ya. Pas jalan dari keluar masuk sapi. Kita lanjut. Kita geser di sebelahnya ini standatan teman-teman. Bakung, pinten bakung, ambit bakung. Pitu limo atau 7.500.000 teman-teman ya. Untuk umur kisaran 8 bulan, 7 sampai 8 bulan seperti ini. Nggih. Gayem sehat. Sapine sehat, gayem. Cuman agak kurus teman-teman. Ya. Jenis betina ya. Seperti ini. Lanjut. Untuk tinggi nyampe 120 ada. Matur suwun Pak. Kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut yang sebelah sini. Pinten Pak, amit Pak. Pinten? Regi pinten iki? 7.000. 7.000 teman-teman atau 7 juta ya. Yang ini PO, 7 luweh. 7 loro ya, 7 loro atau 7.200.000 teman-teman ya. Untuk umur kisaran 7 bulan ya, sudah keluh. Sudah pakai keluh teman-teman. Untuk tingginya sampai 115 ya, seperti ini. Tulang kaki lumayan bagus. Seperti ini, oke. Kita lanjut. Warna merah. Pinten Pak E? Pitu luwe, podo loro regane ya. Siap. Pitu luwe atau 7 juta lebih, hampir sama tadi ya. 7.200.000. Saya pukul rata saja. 7.200.000 dapat 2 ekor. Sorry, per ekornya ya. Harga sama 2 ekor ini. 7.200.000 teman-teman ya. Harga juga masih nego. Ya, PO untuk umur nyampe 8 bulan, 7 sampai 8 bulan seperti ini. Agak kurus barangnya standatan ya. Kurang bagus kalau menurut saya. Lanjut lagi. Nah, ini harga sama ya. Pitu luweh.
lebih bagusan yang ini teman-teman ya, dari yang merah tadi lebar badannya. Oke, kita lanjut sebelah sini, campur pedetan gak apa-apa. Pedete piro pak ini pak Amit pak? Pitu luwe atau 7 juta lebih teman-teman ya, untuk pedetan PO ya, untuk umur kisaran 6-7 bulan ya, seperti ini pitu luwe, harga juga masih nego, atau 7 juta lebih teman-teman seperti ini ya. Untuk tinggi nyampe 115 ada ya, 110-115. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini untuk jenis Doro ya, dan pedetan betina PO. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.